Moderator namanya siapa? Mahmud. 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 Di masih keluarga Mahmud. Ya. Oke. Besok itu pengkaderan. Sekjen. Karena belum ngerti struktur dia kayaknya. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihinasta'in. Walamridun ya wadid. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih. Saya pas datang kemari enggak lama Bang Samsul demisioner. Itu bahasa organisasi demisioner. Karena kewenangan dia sudah diserahkan ke pimpinan sidang. Tapi ingat, saya datang di sini tetap yang mengundang Bang Samsul. Ya, yang mengundang Bang Samsul, jadi saya datang. Gitu. Jadi Bang Samsul, terima kasih sudah diundang. Ya. Jadi kalau di Porkapi nggak ada mantan ketua, dia harus menjadi roh dan menjiwai Porkapi karena dia ada sebagai pemimpin ya, ranting dari. Yang ada di Kecamatan Palmerah, Bang Sambil apa, Bang Yudo, Bang Guru, benar. Karena bagaimanapun juga kita organisasi Porkabi harus ya menghargai orang-orang yang memang punya kelebihan di atas kita. Jangan mentang-mentang kita pemimpin kita bilang ah dia siapa, enggak gitu. Tadi saya dibisikin sama Bang Yudo, katanya ada wanita Porkabi yang akan memegang kendali wanita Porkabi di Kecamatan Palmerah. Namanya siapa? Poyatri. Saya bilang, ambil. Ya, karena kita butuh orang-orang yang peduli dengan Porkabi. Kamu
Kemudian Bang Nur, tadi ada acara di Bang Hamzah, saya kejar nggak kekejar Bang. Tadi Bang Hamzah foto ada sekda, ada wakil wali kota ya, ada wali kota. Saya lihat ada Bang Nur juga gitu, ada fotonya. Ya mudah-mudahan tadi acara sukses Bang, ya berkah Bang kita semua. Iman itu tidak lain, tapi roh dan jiwa kepemimpinannya harus tetap membumi di Kota Bambu Utara. Kemudian tentunya Pak Panitia, kalau tadi menyebutnya tim 5, ini adalah gabungan organizing komite dan steering komite kalau di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita ya. Nah, kemudian tentunya Bang Haji Rusamsu Bang Sam, dia hadir dengan sekjennya yaitu Bang Haji Abdullah. Bang Haji Abdullah birokrat ya, kalau bicara administrasi kita belum paham, dia udah khatam. Yang harus katakan saya yaitu Bang Mulyono, dan juga bendahara saya yaitu Kokokoh Kamaria, dan anggota yaitu Bang Suryananta, dan anggota dari Poryani. Itulah susunan. Tentunya Ketua DPC ini kalau pontan, pontan atau pontan orang Betawi nilai Ketua DPC di Jakarta Barat yang pontannya 9,9 Bang Yulo. Kenapa saya ngomong begitu? Musjak udah, Musrek tinggal 2, Jatipulo dan Palmerah. Saya lihat konsolidasi yang dia mainkan gak setengah-setengah, terstruktur, rapi. Dan saya lihat semua yang floating sebagai ketua adalah orang-orang yang memang punya komitmen terhadap program ini. Kau tangan dengan Bang Yul. Kota Bambu dengan acara musyawarah dengan tim DPT Bambu Kelurahan Kota Bambu. Yang pertama saya berikan, saya akan sangat terharu kepada Ketua Panitia. Beliau ini usianya mungkin kurang lebih 35. Bang, izin Bang berdiri Bang. Mohon berdiri. Mohon berdiri Bang. Ini kita buat contoh. Dengan usia seperti ini perlu semangat. Apalagi kita yang masih muda-muda. Betul? Bang, ada gak 35 yang boleh Bang? Tuh, apa yang mau katanya? Hampir 60, bapak kita masih semangat. Makanya kita yang muda, ini yang kita buat contoh. Yang kedua, mama pakai kostum kita. Betul? Makanya kita jangan malu, kita tuan rumah. Mama aja semangat, masih kita anak pakai nojong. Betul? Ini buat contoh juga buat yang laki, ya. Izin duduk bapakku, abangku, terima kasih Pak Ketua yang terhormat dan jajarannya semua, panitia semua. Sekarang ada lagi Ketua Umum yang terhormat Bang Haji Isan Sarjana Hukum, terima kasih. Beliau ini dari Gunung Indonesia. Mencari sosok-sosok figur yang bisa peduli di wilayah masing-masing. Alhamdulillah sudah terpilih Bang Iwan ya. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan ke depan dari Bang Haji Samsul melemparkan kepada Bang Iwan, Korkami Kota Bambu Utara ke depan lebih baik ya, dan lebih sukses. Yeah.
dari DPRD Purkani Kota Utara melaksanakan musyawarah mantik Purkani Kota Utara dalam rangka pemilihan calon ketua Purkani yang baru. Hari ini pertanggungjawaban kami selama perjalanan yang kami laksanakan, amanah yang kami emban, yang diberi tugas kepada kami selama dari 2013 sampai 2021 ini. Alhamdulillah, sekilas saya akan pertanggungjawabkan pada hari ini kepada Al-Qadar, Pompok, dan Pompok masyarakat yang hadir pada hari ini, bahwa perjalanan kami selama ini yang saya jalankan tidak lebih, tidak kurang adalah IPKB NKRI pasti insya Allah. Hidup segala yang